Ngabuburit. Oke guys, jadi hari ini gue mau ngabisin waktu aja lah. Hari ini adalah hari kedua ya, hari kedua bulan Ramadan. Jadi gue gak jelas tujuannya nih. Abis ini sih, abis transfer, sekalian ngevlog aja lah. Daripada gabut di rumah, anjir gue kaget cu. Swe. Oke, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Dan pastinya semakin lancar atau dipermudah rezekinya ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, jadi di kesempatan kali ini gue mau ngabisin waktu aja lah, bete di rumah, jalan-jalan gak jelas aja lah, muter-muter Ciamis daripada bete ya kan. Lumayan, gimana nih, masih kuat puasa keduanya? Jangan bolong lah, kalau bisa harus tamat sampai akhir full. Jangan sampai tergoda sama teman-teman kalian guys. Aduh, ada aja kalau kita niat mau apa namanya puasa, tapi ada aja yang ngejakin ya kan. Ya namanya anak muda lah, kenakalan anak muda. Jadi hari ini hari kedua, alhamdulillah masih semangat, masih kuat, dan semoga aja beres sampai akhir cuy, amin. Yo, lampu merah cuy, ibu ke depan, ibu jangan di belakang. Oke, kita nunggu dulu lampu merah lah. Bete cuy. Bete men. Jalan-jalan aja lah, sekalian beli kuota. Udah habis upload di YouTube tadi dua video cuy. Oke, terima kasih pokoknya buat kalian yang udah support channel gua ya. Alhamdulillah sekarang udah tembus di angka 1000 jam tayang. 1000 lebih lah kalau nggak salah. Tinggal ngejar 3000 lagi. Ya mudah-mudahan gua konsisten, gua bisa gitu nyelesainnya. Tetap semangat di masa pandemi gini. Aduh, gua bener-bener gimana ya? Lagi semangat-semangat, lagi enggak-enggak. Yalah, pokoknya semangat terus. Semoga wabah ini cepat berakhir guys. Gua udah muak nih. Apa namanya, ngejalaninnya selama 1 tahun lebih deh kayaknya. Corona ini masih menjamur di dunia, bukan menjamur, apa namanya, masih ada lah intinya. Ditambah lagi sama permainan di atas kita ya. Wow, banyak banget di bank. Jadi di kesempatan kali ini gue mau sharing aja ke kalian cuy, gimana sih rasanya sebagai motovlog atau konten kreator ya, keluh kesahnya. Yang pastinya gimana ya, kalau yang namanya hobi terus dijalanin ya gak apa namanya, nggak terlalu pusing lah, jadi dinikmatin lah intinya. Tapi ya ada aja namanya hobi, selagi kita nikmatin tetap kita juga gak apa namanya, gak terus semangat, pasti ada titik jenuhnya, pasti ada titik malasnya. Pasti itu mah gua juga ngerasain hal kayak gitu. Kirain yang namanya hobi sambil main itu enak, tapi enggak ternyata.
Ribet cuy, ribet. Ribet juga gini-ginian deh. Jadi konten kreator tuh gak semudah yang dipikirkan lah. Jadi gua mohon banget nih buat kalian yang ngelihat video ini, bantulah di like, di komen, atau di subscribe juga ke bapak, biar nambah semangat ke guanya gitu. Biar gua bisa memberikan video-video terbaik atau video ya menarik lah buat kalian untuk ditonton, menghibur lah buat kalian gitu. Sambil ngenalin nih daerah Ciamis itu seperti ini gitu. Oke Pak, ayo maju maju maju. Yo silahkan, yo silahkan 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 silahkan. Oke, permisi. Enak banget cuy. Yuk. Yuk, 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 yuk. Kita uji kesabaran gua di bulan puasa. Apakah makin emosian atau makin sabar? Banyak banget yang liatin gua cuy. Apa gara-gara gua pakai ini nih, action cam, mereka pada aneh ngeliatnya. Ini tuh lagi ngevlog cuy, ngevlog ngevlog ngevlog, bikin karya, bikin sesuatu, bikin video buat pebang YouTube. Pencairan pencairan cuy, gua mau beli kuota dulu lah, kuota gua habis cuy. Ada bu beli voucher bu, voucher XL yang 55 135 receh bu uangnya bu. 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 140 ini bu. Oke, kita beli voucher dulu. Makasih bu. Pulang kita tidur. Capek cuy, gerah anjir, cuacanya panas banget. Ini motor gak enak banget anjir. Kita kejar. Aduh, motor aneh, gak enak banget ini mah, minta di servis cuy. Enak banget anjir boncengan. Kita panas-panasin aja cuy. Sayangnya dia belok cuy. Aduh.
Oke, terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video ini. Tetap support channel Dian Dioxel dengan cara like, comment, dan subscribe. Pokoknya terima kasih banyak supportnya. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan-kesalahan dari gua pribadi ya. Kita tutup atau gua tutup aja lah vlog kali ini ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Stay tune terus pokoknya lah. Oke, di sini Dian Dioxel pamit undur diri. See you in the next video. Bye bye.